Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada ibu bapa, murid tahun 1 dan prasekolah dan warga SK Perkandana sekalian. Saya, Cikgu Halil bin Yusof, GPKHM SK Perkandana akan menerangkan sedikit tentang pelaksanaan Standard Operational Procedure SOP SK Perkandana bagi menangani penularan pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang. Ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi sekalian, kita dapati daripada masa yang lalu ada timbul kebimbangan di kalangan ibu bapa apabila mereka hendak menghantar anak-anak mereka ke sekolah atas faktor COVID-19. Ibu bapa sekalian, sekiranya anak-anak itu dihantar melalui pengangkutan yang disediakan seperti van dan sebagainya, apa yang perlu dibuat ialah pastikan anak-anak ini memakai penutup muka supaya mereka ini selamat daripada jangkitan COVID-19. Dan ini merupakan prosedur yang ditetapkan kerana di dalam van, penjarakan yang begitu rapat di antara murid memerlukan murid tersebut memakai penutup mulut. Masa norma baru ini, ibu bapa tidak dibenarkan untuk berada di dalam kawasan sekolah. Bermakna di sini, ibu bapa perlu berada di luar semasa menghantar anak-anak di luar pagar sekolah. Anak-anak yang sampai ke sekolah perlu melalui laluan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Guru-guru yang bertugas akan mula bersedia di pintu pagar untuk mengambil suhu anak-anak sekalian. Murid-murid yang suhunya 37.5 darjah Celsius akan diasingkan sementara. Mungkin murid ini penat. Mungkin murid ini berjalan kaki ke sekolah. Kita stabilkan mereka dulu dan kita ambil akan suhunya semula sekali lagi. Sekiranya suhu masih lagi 37.5, kami di pihak sekolah akan meletakkan murid ini sementara di bilik isolasi dan kami akan hubungi ibu bapa untuk uruskan anak ini untuk rawatan seterusnya. Bagi murid-murid yang lain, setelah mereka akan diambil suhu di kaunter yang kaunter suhu yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah mengikut kelas, mereka perlu berada di pada dua kawasan utama, iaitu bagi murid yang tahap satu, mereka akan berada di kantin sekolah sebagai transit perhimpunan sementara, iaitu sebelum kelas dimulakan. Begitu juga bagi tahap dua. Bagi tahap dua, mereka akan dikumpulkan sementara melalui penjarakan yang telah ditetapkan, iaitu 1 meter di Dewan Seri Pekan yang kita tetapkan di situ. Dan kemudian, guru kelas akan mula mengambil anak-anak ini bermula pada pukul 7 pagi dan dibawa ke kelas masing-masing yang telah ditetapkan mengikut laluan yang kita jajarkan seperti mana dalam pelan pergerakan murid-murid tersebut. Anda digalakkan untuk memakai penutup mulut ataupun face shield. Tetapi bagi yang ada simptom seperti demam, seperti sema dan batuk, wajib memakainya. Baiklah, di dalam kelas, kita telah menyusun kerusi meja melalui penjarakan yang telah ditetapkan. Mereka ini perlu duduk di meja ataupun kerusi masing-masing yang ditetapkan. Dan murid tidak dibenarkan untuk berlegar-legar di kerusi kawan yang lain. Ibu bapa sekalian, perlu diingatkan juga supaya memastikan bahawa peralatan tulis dan semua kelengkapan adalah milik peribadi. Tidak perlu dikongsikan bersama rakan-rakan lain. Oleh itu, pastikan ibu bapa menyediakan peralatan yang secukupnya untuk keperluan murid ketika belajar di dalam kelas. Bagi murid-murid yang hendak ke tandas, okay, kita juga ada prosedur yang perlu tetapkan. Maklumlah, di tandas kadang-kadang ramai murid-murid dalam masa yang sama berada di dalam tandas. Oleh itu, perlu dapatkan kebenaran daripada ibu bapa, daripada guru dulu. Guru kelas yang mengajar pada ketika itu. Di kelas akan disediakan 2 tag nama, iaitu 2 tag tandas ini, iaitu 1 warna pink untuk perempuan dan 1 berwarna biru untuk lelaki. Baiklah, di luar tandas kita telah sediakan penyangkut tandas. Apa yang perlu dibuat oleh murid-murid, anak-anak, tuan-tuan ialah perlu menyangkutkan tanda tandas tadi, tag tandas tadi di luar pintu tandas.
Sekiranya penuh, bermakna kena tunggu turn dulu. Sekiranya kosong, sangkutkan dan barulah masuk ke tandas. Kemudian apabila keluar daripada tandas, ambil semula dan bawa ke kelas dan serahkan kepada guru yang mengajar pada ketika itu. Bagaimana pula ke kantin? Pada waktu kantin, kita ada dua sesi. Untuk tahap satu berbeza dengan waktu tahap dua. Anak-anak digalakkan untuk membawa bekalan dari rumah. Bekalan dari rumah perlulah dibawa dengan menggunakan bekas yang bukan pakai buang ataupun sudu garpu yang bukan pakai buang. Murid-murid juga perlu melalui laluan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan ada ditaggingkan pada lantai semasa pembelian di kantin sekolah. Sewaktu rehat, mereka akan makan di dalam kelas di meja masing-masing. Ibu bapa, jangan lupa bekalkan juga tisu sekiranya perlu kerana mereka ini perlu mengelap mejanya selepas selesai makan. Ha, dah bunyi lonceng untuk pulang. Kita sewaktu pulang, kita juga ada SOP yang kita tetapkan dan kita aturkan bahawa murid tahap 1 akan pulang lebih awal berbanding dengan tahap 2. Ini bagi mengelakkan kesesakan ketika mereka pulang. Kerana begitu kita tahu penjarakan itu kita jaga di sekolah. Ketika mereka pulang, mereka akan diiringi oleh guru kelas subjek akhir ke dewan untuk kita kumpulkan di situ sementara menunggu ibu bapa mereka datang. Mereka akan duduk melalui penjarakan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Oh, di pintu pagar ada guru bertugas yang akan memanggil nama murid-murid anak-anak semua di pintu pagar satu persatu apabila ibu bapa telah sampai ke sekolah. Atas kepakaran juga pengawal keselamatan kita, kita akan cuba uruskan yang terbaik. Diharapkan ibu bapa faham dengan penjelasan saya tadi. Tapi jangan bimbang, mungkin ada yang kurang jelas. Oh, kali itu, mari kita saksikan rakaman video yang telah disediakan oleh unit ICT Sekolah SK Pekan Denas. Mari kita saksikan. Kita gunakan tiket tandas, okey, yang warna biru ni, ingat eh?
Warna biru dia untuk lelaki, yang warna pink untuk perempuan. Okey, murid perempuan. Jadi, kalau nak guna tandas, boleh sangkutkan dekat luar tandas dan pastikan tandas yang berhampiran ya. Okey, ya Kobi? Boleh ke tandas. Oh,
tonton video tadi kan, pasti menarik lakonan daripada guru-guru kami. Ibu bapa di rumah sekalian, selain daripada harapan kami kita mendidik di sekolah melalui guru-guru kita, diharapkan ibu bapa di rumah dalam tempoh masih lagi belum ada PDPC secara semuka, jom mari kita didik anak di rumah, iaitu dengan mengamalkan etika batuk dan bersin dengan betul. Selain itu, kerap mencuci tangan dengan betul. Selain daripada itu, elakkan juga 3C, iaitu pastikan anak-anak tidak berada di kawasan yang crowded, yang terlalu rapat anak-anak. Mereka kena pastikan bahawa ada penjarakan. Ini perlu diingatkan sentiasa. Maklumlah, anak-anak kita ni masih kecil, belum boleh berfikir secara matang. Kemudian, kena pastikan mereka juga bersembang, bercakap dengan kawan melalui penjarakan yang betul. Dan selain daripada itu, pastikan juga elakkan daripada tempat yang sempit dan tertutup. Apa yang perlu ialah pesan pada anak-anak, amalkan 3W. Apa itu 3W? Wash. Sentiasalah membasuh tangan mengikut tata cara yang telah ditetapkan oleh KKM. Selain itu, wear, iaitu kita pakai penutup mulut. Penutup mulut seperti mana yang saya terangkan tadi adalah wajib untuk mereka yang bergejala. Pastikan tiada persalaman. Maklumlah budaya kita orang Melayu suka bersalam bila berjumpa rakan-rakan yang lain. Itu norma, itulah norma dulu. Norma baru, kita hanya meletakkan tangan di bahu dan berikan salam Assalamualaikum atau salam sejahtera. Kemudian pastikan juga kita amalkan etika, iaitu batuk dan bersin yang betul dengan menutup mulut dan tidak menghadap kawan yang lain. Kemudian pastikan mereka juga lakukan sanitize sendiri. Mungkin ada setengah ibu bapa yang bekalkan anak dengan sanitize. Boleh gunakan, boleh bawa untuk mereka. Dan dapatkan juga rawatan jika bergejala. Ini adalah tata cara yang perlu ibu bapa berikan kepada anak-anak supaya mereka faham. Seperti mana saya tahu, mereka ini masih kecil dan perlulah dibimbing setiap hari dan setiap masa diingatkan. Jadi, saya telah menerangkan banyak perkara berkaitan dengan SOP tentang penularan COVID-19 dan kita akan jumpa lagi. Mungkin ada perkara SOP baru, saya akan perjelaskan kemudian. Dan sekian saja untuk perjumpaan kita kali ini. Sekian, terima kasih.